like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Untuk kali ini saya akan mereview spare partnya Toyota Avanza nih. Ini punyanya Toyota Avanza tahun 2016. Oke. Ini ada tabung filter, ada headlamp, terus panggangan sate, terus dudukan radiator, sama radiator, headlamp, grill atas bawah, sama cover timing, dan ini nih kap mesin. Nah, ini untuk yang pertamanya nih bos, ini tabung filternya nih. Ini tabung filternya ori ya, barang ori nih bos. Oke, nah ini logonya nih tuh. Oke, ini kondisi tabung filter ya. Ini kaki aman, kelipan. Nah, kaki-kaki aman ya. Nah, oke. Ini kondisinya ya bos. Masih segar ya. Masih bagus. Tuh. Oke bos. Nah, ini barang pernah baru. Barang pernah baru ya. Ini yang satunya sama ya. Kondisinya sama juga ya bos tuh. Nah. Oke. Oke, jadi ini kondisi tabung filter ya. Ini dua biji nih, dua tabung filternya dua ya. Oke, mulus ya bos, mulus nih tuh. Nah, untuk yang ini radiator kondensor serut pen nyambung, kipasnya nyambung jadi satu ya. Oke, nah ini dudukannya nih masih aman nih bos. Terus ini kipasnya nih, kipasnya masih ada ya, masih komplit. Nah, ini tutup radiatornya nih, coolant. Ini barangnya original ya bos, barang ori nih, Denso punya tuh, ori ya. Oke, ini ori ya tuh. Nah, ini untuk jaringnya kita tutup pakai kardus ya, biar kagak penyok-penyok. Oke, untuk jaringnya kita tutup pakai kardus nih, biar kagak penyok. Oke, ini kakinya nih, kaki-kakinya aman. Oke, tuh jaringnya mulus bos tuh, mulus ya. Ini kaki bawah nih, aman ya. Oke, nah. Oke, jadi itu kondisinya ya bos. Tuh kondisinya. Nah, untuk yang ini nih, ini panggangan sate nih. Ini punyanya Sigra. Untuk yang ini Sigra ya, mulus ya bos. Tuh, ini Sigra punya nih. Nah, oke, ini kondisi bagian dalamnya nih. Nah, ini untuk panggangan sate aman ya. Masih bagus ya bos. Ini panggangan satenya Sigra punya. Nah, untuk yang ini Avanzanya nih, tahun 2016. Oke, tuh barang pernah baru ya. Oke, jadi ini kondisi panggangan satenya ya. Nah, mulus ya bos. Kaki-kakinya, kelipan-kelipannya masih aman semua ya. Nah, oke. Oke, jadi ini kondisi panggangan sate punyanya Avanza sama Sigra. Nah, untuk yang ini cover timing nih bos. Ini cover timingnya nih. Ini cover timingnya nih bos, ori ya. No. Oke, masih bagus ya, masih kilat, kinclong. Oke, ini kondisi bagian dari luar. Nah, ini cover timing ya. Nah, untuk bagian dalamnya nih,
Nah, untuk bagian dalamnya sama ya, bersih juga ya bos. Mantap ya. Oke, ini kondisi cover timingnya ya. Cover timing Avanza nih bos, tahun 2016 juga. Oke, mulus ya, cover timingnya mulus. Nah, untuk yang ini nih bos, ini buat, nah ini baru ya, ini baru nih bos. Oke, ini barang baru. Nah ini kode, nah ini kode platnya nih bos, budget 060. Oke, jadi ini barang baru ya. Nah untuk yang ini nih, grill atas bawah. Kalau grill atas bawah nih, ini bagian atas. Nah, ini barang pernah baru, barang pernah baru ya, pernah baru bos. Oke, nah ini untuk kelipannya nih, kelipannya masih komplit semua nih tuh, kelipannya masih aman ya, masih aman nih, komplit ya bos, masih ajeg. Oke, nih bagian atas. Nah untuk yang bagian bawahnya nih bos, ini mulus ya, ini barang pernah baru nih, mulus nih bos. Oke tuh, nah mulus ya. Oke tuh, grill bawahnya ini nih, ini kondisi bagian dari dalam nih bos, dari luar. Oke, mulus ya. Nah untuk kelipannya nih, ini kelipannya masih paket komplit, kelipan-kelipannya masih komplit ya, paket komplit nih bos. Oh, ori ya, original orang Jepang. Oke, kelipannya masih aman semua ya, masih komplit semua. Oke, jadi ini kondisi grillnya ya. Nah, kinclong ya bos. Nah, untuk yang tadi nih, ini buat dudukan radiator kondensornya nih, yang tadi. Ini buat dudukan yang ini nih. Nah, ntar ini dipasang buat kesini nih bos. Nah, ini buat dudukannya ya, besi dudukan radiator kondensor. Ntar masangnya di sini nih. Mulus ya, masih presisi. Oke. Nah, mulus ya bos. Oke, jadi ini kondisinya ya, kondisi palangan radiator atau dudukan buat radiator. Aman ya bos, aman. Nah, untuk yang ini nih, ini headlamp bagian sebelah, bagian sebelah kanan. Oke, ini untuk mika sama reflektor tentunya masih kinclong ya, tuh masih aman bos. Nah, oke, masih kinclong ya. Nah, mika sama reflektor masih aman. Nih kaki atas masih komplit ya, kagak buntung ya bos. Kaki tengah atas, kaki samping, terus sama kaki bawah nih. Nah aman ya, nih aman juga ya. Nah ini untuk bagian batoknya nih, ini untuk batoknya masih mulus, masih bagus ya. Oke bos, tuh ini barangnya barang ori ya, barang ori bos tuh. Ini kodenya nih tuh. Nah, Koito. Tuh. Oke, jadi ini kondisi headlamp nih, Avanza tahun 2016 sebelah kanan. Mika reflektor masih kinclong, kaki-kaki sama batok masih aman. Ini sebelah kanan ya. Nah,
Ini untuk yang sebelah kirinya nih bos. Untuk yang sebelah kirinya sama ya, tak kalah jauh ya bos. Masih kinclong juga nih. Nah kinclong ya. Oh. Mika reflektor masih jos, masih aman ya. Nah, headlamp apaan sapunya nih tahun 2016. Mika reflektor masih jos ya bos. Nah ini untuk kaki atas samping aman, kaki tengah atas aman, ini kaki sampingnya aman juga, terus bagian bawah aman juga, ini aman juga nih. Oke, kaki-kaki paket komplit aman ya. Oke, ini untuk batoknya nih bos, ini untuk batok masih aman juga nih, ori ya Koito. Oke, jadi ini kondisi headlampnya ya. Headlampnya Avanza nih, tahun 2016. Ini kanan kiri ya. Untuk Mika reflektor kaki-kaki batok masih aman semua. Oke, untuk yang ini kap mesinnya nih bos. Ini kap mesin nampak dari luar nih, mulus ya tuh. Oke, nah ini kondisi nampak dari luar tuh, mulus ya. Kap mesin Avanza punya nih tahun 2016. Ini kondisi bagian dari luar. Nah untuk bagian dari dalamnya nih bos, kita putar dulu nih. Nah ini kondisi bagian dari dalamnya nih bos. Ini untuk tulangan masih aman ya. Dudukan engsel nih, dudukan engsel aman. Tulangannya masih aman. Oke. Oke, untuk tulangan masih aman ya. Oke, ini kondisinya ya. Untuk tulangan masih aman. Ini buat dudukan engsel aman. Nah ini untuk sealer nih, tuh untuk sealer. Nah keliling ya, masih utuh bos. Sealer masih utuh bos, tuh. Oke. Nih sini nyampe bawah, aman. Terus bagian bawahnya nih, tuh. Aman juga. Oke. Nih kondisi kap mesin ya, nampak dari dalam tulangan terus. Dudukan engsel sama sealer masih aman. Oke bos. Oke, nah ini armnya nih bos. Nih tadi armnya nih, armnya Avanza punya nih. Oke tuh, mulus ya, mulus. Oke, ini kondisi arm ya, punyanya Avanza. Oke, mulus ya. Oke, jadi ini kondisi armnya ini. Kondisi arm punyanya Avanza. Oke, bos. Lanjut. Oke. Itu tadi kondisi spare part-nya Avanza tahun 2016. Ini untuk sigra tadi panggangan sate ikut satu ya, nyempil. Nah, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke. Untuk lokasinya kami ada di Sunterjaya, Jakarta Utara. Dan untuk yang mau langsung datang ke tempat juga bisa. Langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke. Untuk yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, ini buat pesanan orang Nganjuk. Buat pesanan orang Nganjuk ya, bos. Ini mau langsung dibungkus dan diberangkatkan. Oke, salam otomotif. Semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah, nih, kap mesinnya udah mau kelar nih dibungkusnya nih. Nah, tuh.
Avanza nih, Avanza. Nah, berangkat nih buat ke Nganjuk. Yuk, hati-hati.